Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cara Proyek. Di kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang masalah granit. Namun sekarang lokasinya adalah 8,5 x 4,5 meter dengan menggunakan granit 60 x 60. Berapa duska yang harus kita beli atau berapa granit yang harus kita yang kita butuhkan untuk lokasi ini ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang mempunyai lokasi yang sama, semoga video ini bisa bermanfaat. Silahkan tonton sampai selesai. Oke, langsung saja kita hitung untuk mencari kebutuhan granit yang di lokasi ini ya. Yang pertama, 8,5 ini kita bagi dengan 60 seperti biasa. Terus yang kedua yaitu 4,5 kita bagi dengan 60 sama ya. Sekarang saya hitung satu-satu. 8,5 kita bagi dengan 60, hasilnya adalah 14,1 sekian sekian, atau kita ambil gampang 14,1 ya. Terus yang 4,5 nya kita bagi dengan 60, hasilnya adalah 7,5. Lalu tinggal kita kalikan ya, 14,1 kali dengan 7,5 ya. 14,1 kita kali dengan 7,5 1, hasilnya adalah 105,75. Lalu 105,75 ini kita bagi dengan 4. 4 ini isi perdus, isi granit perdusnya ya. Hasilnya adalah 26,4 ya. Hasilnya 26,4 sekian sekian, atau kita bulatkan menjadi 27 dus ya. Menjadi 27 dus. Jadi untuk lokasi 8,5 x 4,5 meter ini kita membutuhkan granit 27 dus ya. Membutuhkan granit 27 dus dan mungkin antisipasi pecah atau yang lainnya, bolehlah lebihkan 1 dus atau 2 dus. Nah, itulah teman-teman jawaban untuk lokasi ini atau masalah granit ini yang berlokasi 8,5 x 4,5. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman mempunyai pendapat lain atau cara lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.